Alhamdulillah, saya baca pun anak pun kadang-kadang dia gelak dulu baca, dia kata macam ribut taufan, dia kata. Sekarang ni Alhamdulillah lah. Di bawah Bagi Malaysia Islam, MAIM, kita ada menyediakan kelas lah, kelas pengajian. Nama kelasnya adalah kelas pengajian Fardu Ain dan Al-Quran. Ataupun disebut KAFAF lah, KAFAF. Ada dua subjek ataupun ada dua keutamaan lah, iaitu mengaji dan juga Fardu Ain. Fardu Ain ni ada tiga subjek lah, akidah, fiqah dan juga akhlak. Ini adalah inisiatif kita, kita sediakan lah duit sagu hati lah sebagai token lah, duit minyak dan makan. Itu inisiatif kita lah, menggalakkan dia, kurang-kurangnya dia rasa macam satu motivasi untuk dia hadir. Sebab kadang-kadang ada yang jauh, ada yang terpaksa susun balik jadual dia untuk masuk balik, untuk masuk dalam kelas-kelas yang disediakan oleh Islam kan. Memang dia bukan paksaan, dia bentuk sukarela. Tapi kita kena tekankan dalam bentuk dia tahu benda Fardu Ain dan Quran ni satu benda yang penting untuk diselesaikan. Maknanya pada peringkat asas sudah selesai. Supaya dia sebagai orang Islam ni, dia fahamlah apa agama yang dia anut ni. Anak kecil-kecil lagi, jadi saya susah nak datang macam belajar jauh-jauh kan. Jadi just belajar dekat kampung-kampung, dekat surau-surau dengan jiran-jiran yang mengajar mengaji gitu kan. Tapi bila saya baca, anak saya cakap makrah saya tak betul. Jadi saya cuba cari tempat untuk mengaji. Diorang kata, why not datang pergi Balai Islam? Walaupun saya dah convert pada tahun 2014, masa itu tak pandai lagi membaca semua tu. Tapi bila di sini, dia secara sistematik, dan ustaz dan ustazah memang sangat sabarlah mengajar kami yang dah berumur ni bagaimana nak mengenal huruf-huruf dan kemudian membaca ikut makraj yang betul. Sebab saya nak betulkan makraj saya. So, diorang datang, saya belajar kat sini, saya sukalah. Sebab ustaz mengajar kita memang betul-betul, dia punya makraj dia kita sebut, dia akan kita kena tengok mulut dia dan dia akan tengok mulut kita baca tu betul ke tak betul macam tu. Ada ustaz-ustaz di sini mengajar dengan mereka caring lah pada pelajar-pelajar. Dan mereka monitor kita punya progress semua tu. Jadi itu yang pada saya tu dorongan yang paling besar lah. Macam kita bercampur muda, tua, tapi Alhamdulillah kita belajar adab, belajar Islam, diorang masuk ke kelas Fardu Ain kan. Memang kita tidak dikenakan bayaran. Kita datang sini disediakan kemudahan oleh pihak MAIM.